Guys, 9. Finally, dude. Finally. Halo, Lalo di sini. Oke, di video kali ini saya mau mencoba ya, at least mau mencoba menyelesaikan dungeon itulah pokoknya. Terus saya mau mencoba membuka ini. Nah, ini setelah saya tanya, saya cari-cari tahu dan saya tanya burungnya, ternyata burungnya bisa ditanya ya. Nah, dia akan membuka Parrot Express. Nah, Parrot Express ini saya cari tahu ternyata untuk membuka ini. Nah, ini ternyata mereka seperti lift begitu tapi bisa dibawa ke sana kemari gitu. Jadi kita bisa tembus di dungeon, bisa tembus di situ, bisa ditembus di pantai. Jadi bagus gitu ya. Jadi buat kalian yang penasaran ini sebenarnya apa? Apakah ini memperbesar rumah atau apa? Ternyata bukan. Ini ternyata untuk membuka mail. Jadi belum terlalu urgent. Saya tidak peduli dengan mail. Mail nanti kita tinggal buka di rumah sebelumnya. Dan ini juga saya baru lihat, sorry. Ini ternyata ada goa yang saya ternyata ada di sini. Ada si kodok ini, saya nggak tahu apa maksudnya. Jadi kalian bisa bantu saya ya. Jadi katanya, oh kau ini yang mempunyai farm yang di luar ya. Oke. Dia apanya? Tim Wish Fresh Fresh Food. Oke. Dia berharap untuk melihat. Saya tidak tahu apa ini maksudnya. The Timin once more. I have no idea apa itu the Timin. Nah, grow you for me the pink thing. Apa ini pink thing yang juicy ini? Apakah itu semacam buah atau apa gitu? Saya penasaran, makanya mungkin kalian tahu, jadi bisa tulis di kolom komentar ini tuh sebenarnya apa ya. Apakah kamu menumbuhkan the thing itu? Kita coba yes ya. You know grow the thing I wish the sea. Berarti mungkin dia mengharapkan kita menanam sesuatu, tapi the pink thing yang juicy, saya tidak tahu the pink thing juicy ini apa. Jadi tadi itu cut. Saya kurang tahu itu apa. Jadi coba kita cek, kita dapat bibit apa. Taro apa ke warna pink? I have no idea, but kayaknya ini dijual dulu deh yang tidak penting sebelum kita masuk ke sana. Ini tidak penting, ini tidak penting. Ini bisa dipakai makan kalau nambah-nambah ya. Coba kita tanam taruhnya dulu ya. Siapa tahu mungkin taruh yang dimaksud gitu ya. Coba tanam taruh dulu lah. Oke, sudah kita tanam. Kita coba masuk ke dungeonnya. Jadi mungkin kalau membosankan di dungeonnya, saya skip kali ya. Nah, ini kita lihat juga dulu. Ini apa yang dia mau di sini? Kalau 20 ini sebesar apa nih? Apa yang kita harus buka nih? Build resort. Saya tidak mengerti ya maksudnya. Maksudnya resort? Ya, tahu resort. Cuma untuk apa gitu resortnya? Jadi buat kalian yang tahu, tulis di kolom komentar apa maksudnya dari resort itu ya. Karena jujur saya bingung. Oh iya, buat kalian juga tipsnya. Kalau kalian sudah sampai di sini, kalau kalian mau ke mencari walnut lagi. Nah, katanya walnutnya di sini. Ada 3 lagi di dalam tambang sana, di dungeon itu. 3. Dan selain itu, ternyata kalian bisa mencari walnut ini di dengan cara ini. Nah, tanya sama si burung ini, sama si parrot ini. Kita mau keluar. Nah, itu. 5 diambil oleh monster yang ada di Fire Mountain. Nah, berarti kalau kita menjelajahi Fire Mountain ini, jadi at least kita dapat di dungeon itu dapat 3 yang sudah memang ada di sana. Terus bisa dapat 5, karena si burung tadi bilangnya 5-nya tadi itu ada di monster yang ada di Fire Mountain. Berarti kita bisa keluar dari dungeon, harusnya dapat 8 walnut, jadi golden walnut. Jadi oke lah ya. Dan sepertinya saya belum menggali yang di sini. Kan? Oke, at least dapat 1. Saya juga penasaran di sini ada apa. Katanya di sini bisa buat ini, trading hut. Saya tidak tahu apa yang bisa di trading dari situ, tapi sepertinya bermanfaat, tapi nantilah ya. Karena tujuan utama saya mencari walnut lagi adalah untuk membuka si itu tadi yang ada di kiri sini. Nah, ini. Membuka si ini.
Karena di sana, di sini ada orang yang harus diselamatkan, guys. Ini ya, merepair bridge-nya ya. Jadi kalau kita ke sini, ini ada bunyi di sini. Ya, jadi ada orang yang harus diselamatkan di situ, guys. Gitu. Nah, itu. Dan kayaknya kalau kita buka di sini, kita bisa ke sini ambil walnut-nya lagi. Jadi kita coba cari walnut lagi dengan cara entah itu pokoknya kalian bisa melakukan sesuatu yang mungkin nantinya akan mendapat walnut, seperti memukul atau menggali sesuatu atau memukul batu, itu bisa dapat walnut. Jadi sebenarnya ini random walnut aja. Jadi berharap saja supaya dapat walnutnya gitu. Oke, kita siap-siap dulu untuk melawan si monster-monster ini ya. Jadi guys, nanti kalau bosan saya ini ya, saya skip ya, soalnya monsternya susah dan untung saya bawa banyak makanan. Ini saya sudah setengah darah loh. Kita harus main hati-hati. Jadi kalau ini saya skip aja ya. Kalau saya agak lambat di sini, saya skip aja ya. Tunggu makan dulu, guys. Menambah health ya. Jangan sampai mati. Oke, kita lanjut. Nanti kalau saya dapat sesuatu yang penting, saya perlihatkan lagi. Tapi kalau ini lawan monster-monster, kayaknya saya skip aja deh. Ini. Wah, monster lagi, mane. Wow. Apaan tuh anjing? Wow, walnut guys. Uhuy. Ini loh. Anjir. Bukan cara lauk mukulnya itu. Oke, walnut lagi guys. Guys, walnut guys, sudah 5 guys. Uhuy. Oke, nice. Yuk, lanjut guys. Ah. Si monster ini. Oke, lanjut. Yuk guys. Oke. Nantang lagi nih. Cepat. Pukul aku. Oke. Lari. Ah, hampir. Lanjut, guys. Oke. Lanjut, guys. Oh, apa nih? Coba kita tanya. Exit shortcut. Apakah penting? Ada 5 sih. Cuma kayaknya belum penting deh exit shortcut. Nantilah. Nanti kita masuk lagi. Lantai berapa sih? Kan dulu. Lantai berapa ini? Lantai 5. Oke. Nanti kita buatlah. Cherry bomb. Ada 100. Anakku cuma 27 yo. Ini aku cuma 27 loh. Ini boleh lah. Oke, mega bomb, bolehlah satu. Ini jual boleh. Oke, ini kau mau beli, nah, belilah. Belilah, beli. Kamu beli, beli ini satu. Bolehlah. Oke, kita lanjut lagi, guys. Wah, makin panjang nih perjalanan. Sudah jam 4 lagi. Aduh. Kambing. Wah, kambing. Ini loh. Cepat. Tinggal. Oke, ini juga. Gak sopan. Kamu juga gak sopan. Gak sopan, guys. Wah, ini rame nih.
Nah, ini rame nih. Satu-satu dulu. Bisa mati. Oke. Nice. Ini dapat apa? Kenapa? Tidak dapat apa-apa loh. Apa ini? Wow. Golden walnut. Nice. Warp totem. Oke. 9. Wah, repot ini. Dapat golden walnut. Nice. Kemana? Gue bisa lewat sini toh. Wait, jangan gitu dong, bos. Nice. Tahu lagi. Gak sopan. Nice. Ini apa ini yang harus ditekan? Yang mana yang harus ditekan ini? Cepat. Lah, mana yang harus ditekan? Ini ya. Jam 8 lagi. Ah, no, bom. Oke, nice. Sudah, nggak perlu ya. Nice. Oke, langsung. Langsung, guys. 9. Finally, dude. Finally. Ada ini dia yang saya bilang tadi. Nah, tuh. Pas ya, 10. Asik, asik. Joss. Ih, ada monyet. Ada monyet tuh. Apa tuh maksudnya? Itu lawan ya? Musuh ya? Atau apa? Yuk kita coba. Oke. It never be happen, dude. Why? How? Saya tidak bisa ke sana ya? Ada monyet loh itu. Dapat prismatic shard. Nice. Relakan yang ini. Ada coal kah? Ada. Oke, ini prismatic mayan. Terus kita coba ke sini kali ya. Ini apa? Pakai ini. Place weapon or tool in left slot. Place gemstone in the right slot. Oke, kita coba yang... Anggaplah Infinity Blade ya. Ini kita lihat statusnya level 17, 80-100, 42. Oke. Coba. Ini pakai ini kali ya. Matik. Oke, dapat 20. You'll make... dapat itu. Dapat status apa itu? Dapat status... bintang. Kalau saya ganti jangan itu, misalnya saya mau yang ini, apa yang terjadi? Dapat bintang juga, used to break stone. Berarti yang ini yang paling worth it lah, yang dapat cuma dapat satu situ ya, berarti ini bagus ya harusnya. Harusnya ya. Kalau yang misalnya ini saya taruh di sini bisa? Nggak bisa ya. Ini saya taruh sini, nggak bisa ya. Oke. Saya nggak tahu ya itu untuk apa maksudnya. Kalau misalnya saya taruh ini, apa yang terjadi? Tambah 3 defense. Oke, ini dulu lah kalau begitu. Supaya dapat si ini. Entah apa itu. Oke, coba. Dapat ini ya. Vampiric. Apa tuh gunanya? Terus ini ada 17. Coba tes ini apa gunanya. Dapat. Naik itu ya. Naik 80-100 ya. Coba deh ya. Coba ya. Oke, dapatkah? Dapat. Oke. Sudah tidak cukup lagi ya. Karena 15 butuhnya. Oke, kalau ini butuh berapa? 15 juga. Udah, nggak usah. Oke, setidaknya senjataku sudah mantap. Saya tidak tahu harus kemana lagi. Soalnya sama monyet itu gimana caranya ya, monyet? Nyet, sama-sama kau loh. Nggak bisa juga. Memang mungkin nggak bisa kali ya. Atau mungkin ada jalan memutar gitu. Lewat sini. Gak bisa juga, guys. Udahlah, sudah 10.40 soalnya, nanti semoga ada dapat caranya. Mana tuh ya? Saya penasaran sih. Gak bisa juga, guys. Sekali. Gak bisa juga. Oke. Sudah, kita keluar aja ya. Semoga ini jalan keluarnya langsung. Oke, ini ternyata jalan keluarnya ya. Cakep. Ini apa ini? Apa ini? 5 untuk build bridge. Mau bridge. Bodoh amat. Saya mau buka sebelum ini ya, jam 12 ya. Semoga masih sempat. Saya mau buka si ini dulu. Jembatan ini dulu. Oke. Yes.
Oke, jadi sampaiin dulu videonya ya. Nanti itu video untuk sananya itu di video selanjutnya supaya kalian makin penasaran apa yang akan terjadi kalau saya buka sana. Oke, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen di bawah apa yang ingin kalian lakukan buat saya atau di konten ini atau request apapun itu. Oke, doi pamit guys. Ciao.